Apaan bang? Berapa? Setengah jam yang lalu bang ya? Setengah jam yang lalu ya bang ya? Nah jadi waktu itu bang bisa ceritakan bang, abang pas lagi ngapain terus berantem sama pemilik toko ini gimana itu bang? Yang gak berantem, yang berantem bukan awak ya, Pak Lurah sama apa itulah kan gitu. Jadi kan mau pasang kan pegang dulu ini apanya, GNC-nya kan gitu. Rencana abang mau ngapain? Ya mau masang inilah pagar ya? Uh-huh. Itu atas perintah siapa? Perintah yang punya komplek lah. Yang punya komplek apa ini ya? Asia Mega ya? Asia Mega Mas. Ah, disuruh bikin komplek, bikin pagar. Habis itu pemilik ruko ini gimana? Pemilik itu nggak seneng, marah-marah. Udah itu minta IMB-nya dulu, baru pasang. Ini barangnya kan udah, ini kan bekasnya udah habis bang, dicuri orang tuh udah habis. Apanya? Ini pagernya kan nggak ada bekasnya. Oh, dicuri siapa? Ya. Dia beli siapa? Ya, entah siapa yang ngambil. Nggak ada, maka dipasang lagi. Kemudian? Nah, inilah ambil barangnya lagi. Jadi Pak Lurah tadi datangnya gimana itu? Ya datangnya karena ribut-ribut? Karena dipanggil sama Pak Babinsa tadi lah. Oh. Apa saja tadi kata pemilik ruko ini bang? Ya ngototnya gitulah, minta IMB-nya dulu. Nah, baru pasang. Ada sempat terjadi pemukulan bang? Gak ada. Hanya cekcok ya, saja ya? Adu mulut aja. Tekan-tekan mulut lah. Jadi yang tadi dibawa polisi siapa aja bang? Yang punya ruko. Cuman satu orang aja? Ada temannya gak tau lah pun. Ada teman siapa, orang gak kenal bang. Mana? Tapi yang penting pemilik ruko dari bawah ya? Iya. Sempat abang ngerasakan ada apa? Kontak fisik? Ya itu tadi lah, palanya aku karena kena ini sama GNC itu, pipi aku sakit. Kenapa bisa kena? Ya kan aku megang GNC berdiri, goyangnya dari sana. Oh, nah, ini kan gitu. Oh, digoyang-goyangnya pagar yang mau abang bikin itu? Spontan, goyang dulu, kena ini awak kan gitu. Sementara megang ini kan nggak keluar karena udah berdiri kan. Goyangnya orang belum diikat. Oke. Hampir marah juga aku sama itu ya kan. Jadi tadi langsung apa ya? Langsung banyak orang ya? Langsung banyak orang lah. Banyak polisi, banyak lah polisinya sekarang. Oke. Nama dari siapa pak? Nama? Nama siapa? Nama bapak? Nama saya Sarman. Sarman ya pak ya. Kan tadi datang beberapa orang pagar. Jadi datang kita bilang, ya ini kan tempat umum, fasilitas umum, janganlah dibakar-bakar, gitu. Nah, jadi marah-marah mereka. Terakhir ya, datanglah pihak keamanan kemarin. Saya bilang, jadi terakhir jadi kita minta, ini pagarnya ada IMB enggak? Karena ini kan pagar nih, pakai besi. Ternyata nggak bisa dikasih tunjuk. Nah, jadi saya bilang, ya udahlah. Datang tadi pihak keamanan bilang dibawalah ke apa mediasi di kantor kelurahan. Tapi memang saran kita ke wali kota Medan ya, yang bikin begini ini apalah ditertibkan. Ini kan sebenarnya kan merusak pemandangan juga ini. Masa dipagar-pagar ini warung. Sekarang kan lagi corona, harus membangkitkan ekonomi rakyat kecil kan. Ini malah dipagar, gimana orang mau jualan ini? Nggak ada jualan lagi. Nah, jadi harapan kita pada wali kota Medan, Bapak Bobi Nasution, yang seperti-seperti ini, dia apalah, ditertibkan. Itu lagi, pasum nih. Ini nakal ini, developer ini. Pasum dibuat jadi apa? Jadi warung. Nah, dan awalnya itu DPO, gara-gara itu. Pemilik komplek ini, Tony Wijaya. Jadi maksud saya, ya ini pun jangan terus-terus nanti DPO beliau itu. Kita sebagai masyarakat kota Medan, menjunjung tinggi hukum lah. Nah, jadi jangan
sewenang-wenang buat bakar di tempat umum. Ini kan udah fasilitas umum, janganlah dibakar-bakar. Itu harapan kita. Jadi tadi yang dibawa kepolisian siapa aja, Bang? Bukan dibawa kepolisian, diajak. Iya, diajak untuk mediasi. Siapa aja, Bang? Terdura. Dari sini kan perwakilan dari orang-orang di sini tadi yang warung. Kita kan tiap hari warung ini minum kopi gitu. Kita lihat memang tidak. Berarti pemilik warung ikut juga ya? Pemilik warung kayaknya enggak. Karena kan yang melarang tadi kan orang-orang yang udah dulu di sini. Oh, bukan pemilik warung ya? Yang punya pernah bikin usaha, udah mati usaha. Ada beberapa orang usaha kecil di sini. Sekarang sudah nggak jalan lagi. Okay. Gara-gara ini, ya udah nggak apa-apa. Izin Bang, nama Bang? Nama saya Evin Romulo Nebao. Evin? Evin Romulo Nebao. Jadi seperti apa, Bang? Ya begitulah, Bang. Kita mau bagusin pagar, tidak dikasih. Nah, dan tidak megamas mau dibetulkan lagi lah pagar dari sini. Cuma mereka ya, dan mereka tidak memberi. Karena alasannya tunjukkan dulu MD baru boleh dipagar. Kalau tidak. Nah, itu aja yang saya tahu. Nah, jadi untuk lanjutkan yang lebih jauh-jauhnya lagi, saya nggak tahu. Nah, saya sebagai security dari sini. Ini baru kali ini, Bang, masang pagar atau dari sebelum-sebelumnya? Sebelumnya kan dipasang, nggak ada masalah. Baru-barunya kan timbul masalah ini. Kita tuh nggak tahu apa alasannya, kan gitu. Cuman alasannya itu ada IMB. Tapi tadi sempat ribut ya, Bang? Ah, ya. Aduh, argumen lah ya. Namanya ada pemukulan? Nggak ada. Pemukulan nggak ada. Itu pagar itu dicabut sejak kapan? Udah ada seminggu ini. Hah? Seminggu ini udah. Seminggu ini, makanya orang abang mau pasang lagi? Ya, mau pasang lagi bagus, cuma nggak diberi. Kalau nggak ada pagar, emangnya apa yang terganggu, Bang? Sebenarnya, kita gini, Bang, kita taman. Iya. Kan taman, jadi melindungi taman itulah pasang pagar itu. Jangan nanti orang naik duduk di bunga-bunga itu terusak, kan gitu, Bang, kan? Nah, jadi dipasanglah pagar itu. Thank you, Bang.